Baik Tribuners, kebakaran yang terjadi di PT Albaka BN di Desa Bojong Menggir, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis sampai saat ini belum padam. Dan menurut laporan dari beberapa pihak, kebakaran terjadi sekira pukul 9 pagi hari tadi, namun untuk penyebabnya belum diketahui. Untuk proses pemadaman api, diterjunkan 6 unit mobil damkar, 1 unit mobil bantuan dari BPBD Kabupaten Ciamis, kemudian dari Dinas PUPR Kabupaten Ciamis, dan dari Pemadam Kebakaran Kota Banjar. Sampai saat ini pukul 11.21 menit, api belum juga berhasil dipadamkan karena memang angin yang berhembus di sini cukup kencang dan area yang terbakar juga area yang mudah terbakar ataupun bahan-bahan yang mudah terbakar jenis kayu. Saat ini pihak pemadam kebakaran dibantu BPBD dan juga Dinas PUPR sedang berjibaku mencoba memadamkan api beberapa titik yang berbeda. Iya, kalau sini kan kayu.